Kita tengok ni, dia kata manakah yang lebih baik di antara ucap tahlil dengan baca suratul ikhlas pada ketika dekat-dekat ninggal dunia. Jadi hak baca qul huwallahu ahad tu ada suatu kelebihan ke surah al-ikhlas tu. Di antaranya suatu orang panggil kelebihan orang yang mati dengan baca, orang tu beramal dengan baca surah ikhlas di dalam sakit, yang dengan dia lah mati, mati dengan sakit hanya dia baca ikhlas tu. Ha, orang ni lepas daripada azab kubur kan. Ha, tu satu kelebihan. Agak bila kita sakit ingat nak amat, duk baca, duk baca. Baca, baca. Lepas tu dengan tahlil, ha, tahlil ada kelebihan cara dia. Nah, tapi hak tahlil ni nak ni. Siapa-siapa adalah akhir kalamnya la ilaha illallah, mati dengan la ilaha illallah, dakhal al jannah. Jadi tak ada gapalah ipung dia. Baca kulhu, baca kulhu. Lepas tu bawahnya la ilaha illallah. Jadi ya. Nah, kalau ni mati tu kata nama suk kala dengan la ilaha illallah. Dalam sakit baca kulhu. Dalam sakit lebih mana-mana nak puasa tak nak buat mana-mana. Ha, baca. Nah, dalam sakit pun sakit. Ha, jemari zati kita puasa nak mati apa. Sakit puasa pelat ni kali ni. Hei, rasa nak mati dah apa? Ada berasa dah nak mati, ada apa dah nak? Berasa dah nak mati, lalu bismillah qul huwallahu Allah. Baca, baca, baca. Ha, duduk dia. Lepas tu, bahasa nak suruh dia, la ilaha illallah. Duduk dia. Eh, tak mati lagi, oi. Ha, baca. La ilaha illallah. Tak pula apa. Dia. Tapi payah sikit tu. Dia dah sakit nak pergi baca tu. Tapi dia jadi kira orang ni, dia kata jadi gagah. Ha, ni kan taufik Allah Ta'ala. Nah, tengok berapa banyak orang dia tak berjuh, tak berjuh, uzur sakit, mari berjuh. Bertaubat sungguh-sungguh, mati dalam keadaan mulut. Ha, tu. Rahmat Tuhan.